Tunggu dulu, guys. Sebelum nonton ini, subscribe dulu. 1, 2, 3, 4, 5 dan klik notifikasi. Okay. Thank you, guys. I love you. Kita happy banget. Sarange yo. Ini muka Pak Halis lebih botak, guys. Jadi comel, cute, baby face. Lihat baik-baik. It's a special picture. Apaan? Tadi dek. Close your eyes. One. Second. No. Okay. One, two, three, and go. Open your eyes. Ini katanya. Go. Subscribe aja di bawah, guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action. Serius. Aku bilang aku mau jelasin. Oh my god. Wah. Well. Happy birthday. Lihat kan ini, si first time. Kok dibotak? Ah, serius? Why? Oh my god! Oh my god! Aduh, aku speechless. Abi pun. Oh my god, itu botak licin. Aku kayak Abi pasti nggak botak nih, tapi Abi botak. Oh my god. Serius? Ya serius, itu udah foto. Bukan editan itu. Come on. Abi. Abi. Wow. Okay. Abi, both look so weird. Siapa yang ngumpet lagi? Botak sih, aneh banget. Hey. Oh my god. That's handsome. That's like Sai when he's grown up. Ini kayak Ayu udah gede guys. Oh my god. That's nice. Keren sih, keren. Not bad. Kayak mirip Sai dikit lah. Emang ya anaknya juga. Pokoknya keren. Mikiran tadi terlalu jauh, jadi Abi lagi di kamar lalu sulap dan Umi Abi udah sembunyi di sebelah sini. Tadi udah gitu. Oh my god. Nunggunya cepet sih tapi. Tapi ya Allah gila, licin banget dong. Licin banget guys. Konsep tangan lu kan cuma 3 helai kan. Bisa, kan Abi peng. Pernah gak liat Abi botak sebelumnya? Kayaknya pernah, tapi bukan botak licin kayak 1 cm atau 2 cm atau 3 cm itu gak pernah kayak di Abi kayak. Aduh, ada pake topi. Ya Abi botak, Haji. Aduh, nyangka gak kalau Abi? Hati gak nyangka banget Abi akan botak. Karena waktu kita mau semuanya mau botak kan Abi juga bilang, anak-anak juga bilang udah ke Abi, Abi kurang bagus untuk botak ya. Yo, tapi bagus deh. Tapi bagus ya? Bagus juga. Bagus.
bagus, ganteng, masih ganteng. Aku terlalu gila. Sorry ya guys, dulu Abi juga pernah kayak gini guys. Cuma kayak lucu gitu. Soalnya Abi pakai kacamata and pakai behel. Gaul banget. Ini kayak pemain accessories gitu pada botak semua. Suka buat Abi botak apa suka Abi berambut? Teruskan aja di bawah guys. Dalam hitungan 3, 2, 1, action, action. Abi berambut lah. Rambut. Ada Abi putih. Botak. Dua-dua. Tapi aku lebih suka yang botak. Just not bad, still fine. Gantung gini baru punya rambut. Oh my god, ganteng lah. Apa sih yang gak ganteng? Kalau Abi tuh semuanya ganteng. Apa aja yang Abi pakai dan Abi admit, it's all gonna be good. He's so handsome. Oh my god, he's my like you know man crush every day. Dan my ideal type of man. Yes. Oh my god. Gara-gara kan jarang gitu Abi botak kan. Lebih kayak suka. Tapi udah ganteng banget bang, rambutnya tuh udah dipanjangin susah banget karena Abi gak terlalu cepat rumbuh rambutnya. Ya emang Abi tuh gantengan pakai rambut, cuman botak tetap ganteng. Tapi ganteng juga sih. Soalnya kalau pakai rambut tuh kayak gimana gitu sih ya. Cuman tapi ganteng juga, soalnya kan Abi lagi haji. Botak kan ikut sunah, dan rambut kan aku juga suka. Rambutnya udah ciri khas banget. Ya lebih muda Abi kalau pakai rambut. Abi udah bagus rambutnya, we love this hair. And it's so gak nyangka, tapi gak I'm gonna miss this hair, tapi ya it's good for him too because botak is good. Oh. Itu Umi sendiri itu. Oh, story-nya tuh Umi. Ya kan dia tuh cuma di story kan kayak itu botak. Oh iya, ini kan di dalam hotel kan? Bayangin aku tuh di tempat yang tuh kan yang orang-orang Arab itu. Cukurnya ganas. Ya, tapi Umi bagus banget. Oh iya, Umi udah pengalaman. Saya udah di Umi botaknya berapa kak? 100 kali. Banyak kali. Banyak ya, banget. Nggak di like. Kalau aku yang pas Umi nyukurin ini, Umi udah liat di Instastory. Pas Umi, ya kok Umi? Aku juga pertama kali kaget, cuman belum botak, masih baru di awal-awal doang gini. Terus aku bilang, what? Aku udah kaget gitu. Jadi pas ngeliat hasilnya, what the kills? Lama banget tapi gak botak. Kalau dulu tuh Abi tuh sering banget botak, Abi tuh kayak Sai. Sai banget gak sih? Yeah. Kok muka Abi sama Sai hampir sama sih? Jajan, Abi punya anak namanya Sai. Gila banget, gak ada ijo-ijo sama sekali guys. Disini super, pakai tangan penuh cinta dari Mami. Jadi, can't wait to see the real face, the real look. Jadi aku pengen face buat kita lihat. Tapi kalau mereka kelamaan di sana, pelan-pelan udah numbuh. Yes. Kalau Abin, I can. Oke, dalam pikiran aku ada beberapa hal. Satu, ada kesetujuan, ada nggak kesetujuan? Mesti nggak? Jangan bingung. Tolong kameramen jaga mukanya. Jadi ada yang aku setuju, ada yang aku gak setuju. Yang pertama, kenapa dibotak? Yang kedua, bagus sih kalau dibotak. Jadi ada yang nemenin gitu? Nah, itu salah satunya. Yang setuju ada yang nemenin. Gak setujunya, rambut Abi udah bagus banget. Jadi anak muda banget kalau Abi gaya rambut yang sekarang. Maksudnya pas sebelum botak, bukan sekarang, pas botak. Terus, kalau dibotak, setujunya karena lebih afdol. Jadi hajinya lebih afdol, kan haji sekali-sekali doang. Kata Nabi kita, kalau habis umroh atau haji, Nabi kita akan mendoakan orang yang tak halul potong 3 helai rambut itu sekali. Tapi kalau untuk orang botak licin, gak ada rambut sama sekali, doainnya 3 kali. Jadi lebih special gitu kan. Terus ada yang nemenin aku, tapi nggak, sebenarnya aku nggak perlu temenin sih, aku kan pengen jadi berbeda gitu kan. Cuman kalau ayah aku yang botak ya bukan berbeda nih, jadi kayak idola gitu loh banget emang. Kalau aku sih kalau habis haji sih aku botak. Saya Lintar, menurut saya saya suka sama Abi botak. Rating dari 1 sampai 10 aku kasih 6. Klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. 6, that's it for me. Hello. Hi mommy. Can I see Abi? Where's the new Abi? Hi Abi, I miss you. Abi ganteng banget. Abi, your new hair. Abi, kita screenshot nih. Rapat. Abi. Ada Abi Umi ada. Nggak ada Abi Umi ada, kita screenshot. Ada Abi Umi kita muka. Can Abi open his head and see botak? Kata Bayu nangis. Udah. Ganteng dia, Abi kayak pemain Fast and Furious. Ganteng. Kayak Dwayne Johnson. Siapa lagi? Jason Stamos. And then The Rock. Saya. Saya Linda. Untung ada recording. Saya Tama. Abi, Abi kayak ngapain? Kan? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson apa?
Abi ada power. Apa rame banget?